saat berkampanye di Riau, Anies Baswedan mendapatkan dukungan dari ulama kondang, Ustadz Abdul Somad, mendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Dukungan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Anies Baswedan di kediamannya di Rumah Omak, Yayasan Pesantren Haji Rohana Kampar. Memiliki pengalaman yang mumpuni dan karakter yang tenang, UAS menilai Capres jagoan Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu adalah sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia ke depan. UAS pun mengajak masyarakat untuk memberikan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024. Ia berharap masyarakat ikut berkontribusi dalam pesta demokrasi. Tidak hanya bersilaturahmi, Anies juga memilih bermalam di kediaman UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini justru kami ingin menjawab penasaran. Gimana ngontrol emosi? Saya kalau debat orang udah detak jantung saya udah. Beliau kok bisa tenang? Ternyata dari sejak SMP. Ceritanya panjang, nanti tonton di Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like, share. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.